Masyarakat desa Janam Siwoy menolak aktivitas pertambangan karena menurut kami itu merusak air kami dan hutan-hutan kami. Jadi kami sepakat untuk menolak aktivitas pertambangan dan pembuatan jalan baru yang menggunakan jalan desa kami. Kami semua menolak tambang. Kita menolak tambang. Menolak tambang. Menolak tambang. Menolak tambang. Kan harus melibatkan masyarakat. Betul, misalnya dusun ini adalah bagian dari Aparmatu, nggak salah gitu. Tapi kan aktivitas penambangannya itu di wilayah Kresik, gitu. Bukan di dekat kampung Aparmatunya gitu. Karena yang bicara amdal itu adalah bicara yang terdampak. Presentasi. Nah, tapi kan itu kan ada perbaikan. Yang ada foto aku kasih kantor BLH kemudian terakhir tanggal 3. Kondisi ini itati sangat terancam daya gana tambang isana hadir hawang ina buluk kami sulit mendapatkan sejenis urang daya mahdi nikep buluk nyameh ni kami mihau untung aneh terancam bagi baik-baik sak nak kandungkan daya kami. Harapanku semoga Gunung Kresik lebih meningkat lagi TKI Sahaut ni dan lebih semangat lagi. Jakarta misalnya nggak ada perusahaan kami ina, misalnya kan nggak ada perusahaan kami CA misalnya, kami hanya berinvestasi dalam bidang perkebunan kalau yang tantangan ini misalnya. Nah, ketika Erehaut mendaftar ke Dina, Haut menyebutkan area menteri investasi yang perkebunan atau pertambangan misalnya. Nah, tahapan selanjutnya, Jiruk, penahan sekarang ini pertimbangan Jiruk, Dina. Nah, ini tahapan ini kan kabupaten di provinsi. Nah, Haut dicek, apakah perusahaan saya tadi permasalahan di dalam berat, Haut melewati Dina atau berat? Kalau cara ini, Haut minta permohonan informasi pakai komunitas naon ae, pakai kelompok naon. Anu sengsara lain kasana. Tiwa saya apa mempertahankan lagi apa kare. Kira ini sare mau mempertahankannya. Kira wae amun jangka pendek nih, amun memang Mahadi mengumpulkan urama iya. Mare kono tim naon target naon inon akhir naon kira. Jadi kan sebujurnya nih. Dipentingkan masyarakat itu sejahtera dan aman dan tidak ada kekurangan, tidak ada apapun, dan pihak pengejaran dan sebagainya itu harus benar-benar diperhatikan. Kalau tidak, ini ada surat siapa perlu saya layangkan ke Jakarta ini nanti. Kalau itu nanti belum lengkap lagi. Terus sementara justru nya kemarin kan pernah itu perusahaan Sawit itu mau masuk ke sini, kami tolak itu. Jadi penolakan itu sampai ke ini sama ibu ini juga yang menemani kami untuk menolak itu sampai ke pusat itu sudah.